Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum masuk ke videonya, like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini semakin bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang insya Allah bermanfaat. Insya Allah hari ini kita akan unboxing review alat recording yang digunakan oleh Alif Bakta. Di sini kita akan mencoba review mengenai recording, alat recording punyanya Sony. Ini yang sering dipakai Alif Bakta, yaitu Sony IJD UX533. Biasanya kalau Mas Alif itu disambungkan dengan clip on, disambungkan ke alat perekam ini, alat Sony, punyanya Sony. By the way, setiap pembelian akan include case Sony ini ya. Tas hitam kecilnya ini akan ikut jika teman-teman membeli. Oke, ini tampilannya. Oh, bagus banget ya. Ada tombol stop, recorder, pause, tombol next ataupun kembali. Ada tombol power, ada tombol ini untuk sambungan ke port USB PC atau device lainnya. Jadi kayak flashdisk ya, tinggal nancep di sini tempat baterai ya ini. Tempat baterai, baterainya ini AAA kalau nggak salah. Yang kecil ya, bukan yang besar. Teman-teman bisa beli di toko elektronik pasti ada. Ini untuk menghapus, bisa ada tombol volumenya, ada tombol powernya. Nah, untuk menyalakan alat ini, recorder audio Sony ini, teman-teman harus hold, menekan dan menahan tombol powernya ke bawah. Nah, ini tampilannya, akan muncul folder karena nanti ada tempat untuk menyimpan file-filenya. Ini untuk merekam. Ketika kamu merekam tinggal klik aja. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan alat bantu lain, maka arahkan ke depan ya, Sony-nya ini ke depan suara kita. Nah, ini dia. Kalau udah selesai kita klik stop. Untuk menyetelnya kita klik tombol play yang tengah. Nah, ini ramping ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan kualitasnya oke banget, clean ya teman-teman. Ini agak blur. Ini jacknya ada dua slot jack, yang merah itu untuk recording, yang sebelahnya ini ada yang hitam itu untuk audio, mendengarkan audio seperti di laptop sih ya, atau di komputer. Kalau laptop hanya ada satu sekarang ya, kalau komputer dua ada tiga. Jacknya teman-teman bisa beli tambahannya, clip on nanti masuk di ping, yang slot ping itu. Nah, Alif Bakta biasanya menggunakan clip on itu untuk disambungkan lebih jauh, kan mau dimasukkan ke gitar atau dijadikan speaker atau mic. Ya, ini tampilannya sangat ramping sekali, grabbable, bisa digunakan kemana-mana. Tombolnya mudah digunakan, ada menu folder untuk melihat folder ya, kita tekan tombol folder untuk melihat menu-menunya. Ini ada banyak efek dalam alat ini ya. Jadi ada, udah ada sensitivitas mic-nya, nanti outputnya formatnya MP3, bisa WAV, bisa LPOM itu. Terus ada mic sensitifnya, bisa disetting high, nanti peka sekali atau low. Ada apa lagi ini, noise cut untuk menjernihkan lagi. Nah, ini ada fiturnya juga, disediakan oleh Sony. Bisa dimatikan juga ya teman-teman. Ada efeknya. Nah, teman-teman lebih senang custom atau di model pop rock, jadi lengkap banget produk Sony ini. Ini tombol volume untuk
mengecilkan untuk membesarkan ada di samping ya. Nah, itu ada volumenya, akan muncul indikatornya berapa persen, persentase volumenya. Ya, ini dia. Oh, barangnya masih mulus ya, teman-teman. Harganya ya lumayan sih, teman-teman. Jadi antara 400-500. Itu aja ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke, matikannya di hold juga. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.